Hai guys, kembali lagi di channel gue Zio. Dan di video kali ini Zio akan membahas lagi game Toram Online. Oke, kali ini gue akan membahas mengenai info pelanggaran ya, yang terjadi di bulan April. Ya sudah rilis, karena di bulan April sudah rilis. Nah ini dia. Pertama kita akan bahas, ini bulan Maret ya, gue kan membandingkan itu. Di bulan Maret, kalau kalian bisa lihat, real money tradingnya itu 41 ya. Boot cheat dan modifikasinya APP itu 25.469. Mengganggu operasi 3. Dan ini bagusnya yang gue bilang berkali-kali, penyalahgunaan akun, penipuan, tindakan pelanggaran lainnya, ini bagus 0 terus ya. Bagus, bagus banget. Tapi di bulan April ya, kita lihat. Nah, lo ya, kita lihat. Wow. RMT-nya memang turun ya. Tadinya tuh dari 41 ke 13 ya. Tapi tunggu dulu, nanti akan gue bahas bersama-sama ya. Kita lihat di sini bocitnya naik dua kali lipat kok, 20 naik 20.000 ya. Ya, tadinya itu kan 25.000, hampir 20.000, 15.000-an naiknya. Wow. Tinggi banget naiknya. Dan ini yang paling gue kaget, mengganggu operasi 100, bro. Di sini mengganggu operasi cuma 3 loh di bulan Maret. Tapi di bulan April 100 yang mengganggu operasi. Berarti ini ada yang mau, ya gitulah ya. Gue malah gini-gini memang disangkain gue event kolaborasi. Ya. Dan bisa kalian lihat juga di bawah ini muncul dengan telak banget nih penipuan 22. Nah, ini yang mau gue bahas di sini, akan gue bahas mengenai RMT. Kalau buat cheat modifikasinya ini mah emang karena mau event Dirgahayu ya. Tinggal berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya, Juli, Agustus. Ya, kita tinggal walaupun kita sedang udah masuk Juni ya, baru-baru masuk Juni. Ya, wajar sih kalau ini nanti bisa-bisa sampai ke 60% juga bisa. 50 ribuan. Nah, sekarang gua akan membahas dari RMT dulu ya. Dari real money trading. Ya, sebenarnya sih berkaitan ya. Berkaitan banget loh. Berkaitan banget masalah kayak ada bunyi ini. Wah, terima kasih yang sudah ngirim ya. Terima kasih. Jadi berkaitan yang tadi gue bilang, RMT dan juga penipuan itu berkaitan. Ya, sekali lagi gue jelaskan berkaitan. Kenapa? Para pelaku RMT ini, melakukan penipuan. Para yang bilang, melakukan transaksi penjual-belian dipakai sistem trade. Jadi ada yang jual, misalnya kayak, kan kalau gitu tuh bisa naruh di trade tuh 5 kotak ya. Nah, itu ditaruh Boeing ya, sudah ditaruh Boeing, terus Boeing itu set burung. Takut ada yang nggak tahu gitu. Boeing itu set burung. Lalu pas saat ditukar dengan Spina, itu katanya ada yang nggak ngirim. Nah, gua nggak ngerti deh. Kok bisa ya? Kan otomatis sudah tahu ya, kalau seandainya kita tuh sama-sama udah trade kan udah tahu dong, jelas dong dia ngirim apa, kita mau ngirim apa kan udah tahu. Ya intinya mereka tuh bilang kita tuh dibuat kayak nggak sadar gitu loh, kayak bukan hipnotis ya, bukan hipnotis. Maksudnya tuh dibuat kayak sangat kayak lengah aja gitu pas saat transaksi itu dibikin kayak lengah gitu loh. Entah itu mungkin dibatalkan dulu, waktu itu gue pernah bikin videonya. Entah itu dibatalkan dulu lalu masuk lagi diganti itemnya, bisa aja gitu ya. Di sini yang mau gue jelasin adalah jangan deh ya, mendingan jual aja ke papan. Jual aja ke papan, nggak usah kayak gitu. Ke papan laku kok ya. Aku walaupun nanti harganya naik turun, kalau nggak gimana, mendingan jual aja ke papan. Toh dapetin sayap burung juga gampang banget kok ya, farmingnya cepat. Terus kayak kemarin juga kasusnya juga sama juga nih, di kasus si apa, kulit minotaur ya, itu juga sama katanya, juga ada yang kayak gitu pas di trade, sistem trade. Kan udah gue bilang berkali-kali jangan melakukan kayak gitu ya. Mungkin yang kayak gitu langsung si orangnya ini ya, si player tadi tuh yang udah bilang gua, mungkin dia langsung mengetep itu kali ya, mengetep pelakunya, akhirnya dilaporkan. Ya alhasilnya lumayan banyak, ternyata mungkin gak cuma dua ini yang ngasih tahu ke gua, dua orang loh ya. Mungkin dua-duanya ini bisa diterima gitu, tapi 20-nya ini bisa aja dari negara lain juga bisa gitu ya, yang melakukan apa pelaporan itu bisa juga, gak menutup kemungkinan. Makanya RMT-nya turun drastis ya, dari bulan Maret 41, remote tradingnya ini 13. Mungkin mereka itu nggak kena di RMT-nya, tapi mereka kena dilaporkan dari penipuannya ini.
gitu loh ya. Dan yang terakhir ini nih, mengganggu operasi. 100 bro, ini cuma 3 loh, 100. Kalau yang tadi yang gue bilang lagi, ini mah karena event Dirgayu ya mau muncul, tapi ini mengganggu operasi, ini agak meresahkan sih sebenarnya. Mungkin nanti ada yang beranggapan, ini biasanya dari PC bang, kebanyakan nih 70% pasti dari pengguna PC. Karena PC itu, kalau game udah masuk ke ranah PC, itu gampang banget untuk apa ya, dapat celah-celahnya gitu untuk dilakukan, itu gak banyak banget, gampang caranya. Ya, tapi gimana ya kalau Toram gak masuk PC juga, PC juga bisa tertinggal gitu dengan game-game yang lainnya. Mau gak mau mereka harus masuk PC. Mungkin nanti akan ada peraturan baru, yang mungkin nanti setelah Dirgahayu akan benar-benar dibuat bagus. Kalau menurut gue sih ya, lebih baik kayak okay, oh ya kemarin nih gue mau bahas sedikit ya, akan melintir sedikit nih. Kemarin kan ada yang nanya, bang mainin ML dong Mobile Legend gitu ya, cobain gitu. Yaudah gue kemarin nyoba-cobain tuh ya. Terus gue gak sengaja gitu ya, gue gak sengaja untuk pas saat lagi pas war gitu, pas lagi nyerang, gue nunggu di turret apa tuh, lupa gue namanya, yang menara gitu. Ya pas lagi nunggu ya, karena gue mau jaga aja gitu kan dari serangan musuh. Nah itu disitu status gue tuh hanya diem beberapa detik ya, gue melepas HP gitu, hanya diem beberapa detik sambil nunggu ada musuh lagi serang. Eh ternyata gue dapet konfirmasi bahwa Anda mendapat teguran keras itu karena melakukan beberapa detik AFK gitu. Wow, gokil banget, keren ya. Gue baru tahu ya, mungkin kalau yang lainnya mah udah paham ya, tapi gue baru tahu. Dan gue disitu menyimpulkan bahwa ini game pas aja ya, gak akan mati gitu, susah matinya karena benar-benar ketat gitu loh. Nah maksud gue tuh orang tuh seenggaknya bisa nyontoh seperti itu. Ya sampai saat ini sih gue akuin orang memang sudah bagus. Masalah kalau yang udah ketahuan damage-nya tuh nggak ngotak, pasti langsung akan di ban bisa jadi. Terus ada kayak gini-gini nih ya, kategori pelanggaran juga dibikin gitu, jadi setiap bulannya dirilis, dikasih tau ke kita info-infonya. Ya itu bisa jadi seperti itu. Nah tapi kenapa masih banyak kayak gini ya, ini ibaratnya tuh Torak belum 100, belum maxnya lah gitu ya, masih nanggung gitu. Mungkin nanti akan dibuat benar-benar max yang akan ibaratnya kayak memperketat lagi gitu loh ya. Kalau si Mobile Legend kan juga, dia tuh kalau si Mobile Legend kan udah ketat ya, tapi kadang-kadang suka ada juga yang kayak, jadi gitu, tugas kita adalah melaporkan kan, bisa ya kita melaporkan, kita mencurigai, wah ini kok pemain kayak gini attack-nya gak ngotak gitu. Kita aja butuh beberapa level baru bagus, sedangkan dia sama-sama udah ini tuh gila banget, itu luar biasa. Nah, kadang suka muncul kecurigaan, kita bisa melaporkan. Ya, jadi seperti itu. Semoga aja nanti orang juga seperti itu lagi. Jangan hanya mengandalkan para player aja, karena para player juga kemarin ada yang bilang, ah, percuma ngelaporin gitu, karena nggak ditanggepin juga. Memang. Jadi nggak semuanya diterima gitu ya. Makanya gue bilang, saat melaporkan kejadian apa yang merugikan kalian gitu loh. Seenggaknya kalau pakai bahasa Inggris, kalau nggak pakai bahasa Jepang, itu semoga aja bisa lebih direspon lebih cepat gitu loh. Kalau ada apa-apa, kalau kalian tuh melihat tindak kecurangan atau penipuan, bisa kalian laporkan. Jadi seperti itu. Kalau menurut gue, ya kalau menurut gue pribadi, ini akan terus naik ya kayaknya ya. Akan terus naik menjelang event Dirgahayu ya. Buat cheat dan modifikasi ini kemungkinan besar akan terus berangsur naik sampai Agustus. Puncaknya tuh Agustus September biasanya. Kalau RMT justru akan ya bisa dibilang segini-segini aja ya. Tapi bisa jadi nanti juga akan naik juga, bisa jadi. Tapi yang harus diberesin sama tim Toramnya adalah ini nih, mengganggu operasi 100. Ini agak kurang gimana gitu ya. Agak kurang enak dipandang gitu lah. Penipuan ini mah pinter-pinternya kita aja ya. Kalau kitanya pinter juga gak akan nipu kok, gitu aja sih intinya gitu. Kalau kalian itu pinter, kalau kalian itu aman, kalau kalian itu gak terlalu sembrono, gak akan ada ini gitu. Dan ini pun bukan hari Indonesia juga ya, ini bisa jadi dari luar negeri juga. Jadi mungkin yang kemarin laporan sama gue tuh kebetulan juga udah ditangani ya, coba nanti di komentar di bawah, tapi bisa juga belum tertangani gitu. Jadi ya sabar aja lah intinya, pokoknya intinya entorang tuh jangan sembrono, jangan terlalu polos juga gitu. Oke, jadi seperti itu aja info yang bisa gue sampaikan di video kali ini tentang kategori pelanggaran dan juga kasus tertangani di turnamen di bulan April ya. Gue selalu memberikan info ini kepada kalian agar kalian tuh nggak hanya mentoram aja, tapi kalian juga tahu info-info update terbaru di turnamen online gitu. Jadinya sama-sama membuka mata agar kita lebih berhati-hati lagi gitu. Oke,
Jadi seperti itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Tetap sehat, tetap semangat. Keep spirit of stock dan jaga. Jangan lupa subscribe-nya dong terus channel Ziot. Kita ketemu lagi di channel di next episode channel berikutnya. Dadah, sampai jumpa.